Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, berjumpa lagi kita dalam penyetingan grafik untuk game online, browsing YouTube dan CCMP. Pada kesempatan ini saya akan menggunakan script. Script ini bertujuan untuk mempermudah teman-teman untuk menyeting marking koneksi pada MikroTik ya. Pertama, ini ada topologi sederhana. Sumber internet, kecepatannya upload 5 megabit per second. Kemudian downloadnya 20 megabit per second ya, masuk pada jalur MikroTik. Kemudian di MikroTik kita bagi menjadi 4 rule. 4 rule koneksi ya. Koneksi browsing, YouTube, HMP dan game online ya. Nah, di sini dalam penyetingan ini saya menggunakan address list, fitur raw, mangle, simple fuse dan Q3 ya. Untuk itu, untuk teman-teman yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga saja itu semua menjadikan amal ibadah teman-teman. Dan semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita lanjut pada penyetingannya. Oke, teman-teman, kita langsung saja pada tahap penyetingan. Di sini sebenarnya tidak jauh beda dengan settingan-settingan trafik ya yang telah saya upload beberapa waktu yang lalu ya. Namun di sini ada penambahan di Q3 dan kemudian saya di sini menggunakan script ya. Jadi teman-teman lebih praktis, kemudian lebih mudah ya. Yang terpenting di scriptnya itu tidak ada kesalahan dalam menginput ya. Pertama kita masuk pada IP ya. Kemudian firmware ya. Kita cek di sini addressnya masih kosong, kemudian RAM masih kosong, tab mangle juga kosong. Kemudian di fuse, simple fuse juga masih kosong, kemudian Q3-nya juga masih kosong ya. Nah, di sini saya menggunakan script. Script-nya seperti ini. Ya. Oke. Script-nya sudah disiapkan. Nah, di sini masuk pada IP firmware address list ya. Teman-teman lihat di sini ya. Hal yang pertama teman-teman harus ketahui, pertama ini IP-nya harus disesuaikan dengan IP teman-teman. Teman-teman cek pada IP, kemudian address. Nah, di sini IP hotspot atau IP LAN atau PPOE dan sebagainya harus disesuaikan. Saya contoh di sini saya menggunakan Ether 2 hotspot. Nah, di sini ada network ya. Teman-teman copy, kemudian masuk pada misalkan address listnya seperti ini ya. Nah, di sini. Kemudian teman-teman tambah /24 ya. Kalau kita copy dari network kan seperti ini kan. Nah, di sini. Nah, teman-teman tambah /24 ya. Kalau tidak ada /24 teman-teman tambah. Kemudian saya menggunakan Ether 5 untuk laptop atau LAN itu ya. Nah, di sini IP-nya ditambah juga di sini. Andai kata teman-teman menggunakan IP PPOE atau hotspot rumahan dan sebagainya, jadi ini kan hanya dua ya. Teman-teman bisa copy aja ya, di copy saja, kemudian teman-teman masukkan di bawahnya ya. Nah, di sini atas. Nah, teman-teman paste di sini aja ya. Nah, di sini teman-teman ganti IP-nya, lakukan hal yang sama sesuai kebutuhan teman-teman masing-masing ya. Oke, saya rasa sangat mudah sekali ya. Nah, di sini saya sudah menyesuaikan dengan IP saya ya. Jadi jangan teman-teman langsung copy paste, tidak menyesuaikan IP-nya, pasti dia tidak akan masuk ya. Kemudian caranya kita blok, kemudian copy saja ya. Copy. Kemudian kita masuk pada tab address list ini. Kemudian kita klik terminal. Nah, dimasukkan di terminal ya. Klik tanda enter. Nah, di sini sudah masuk ya. Nah, sangat mudah sekali ya. Sangat mudah sekali. Oke. Kemudian
Kita masuk pada penyetingan tab raw ya. Nah, di sini masih kosong, kita masuk pada script lagi. Untuk raw ya, teman-teman. Untuk raw ini tidak ada perubahan yang penting, ini sudah benar ya. Sudah benar, kemudian kita copy saja ya. Kita copy sampai batas akhir ini ya. Copy, kemudian kita masuk lagi ke raw, ini tab raw, kemudian di terminal lagi kita copy-kannya seperti ini. Ya. Nah, seperti itu kita klik enter ya, teman-teman. Nah, dia masuk seperti ini ya. Oke. Sangat mudah sekali dalam penggunaan script ini ya. Ini untuk mempermudah teman-teman untuk percobaan juga bisa digunakan ya. Kemudian kita masuk pada tab mengel ya, di sini juga masih kosong. Nah, untuk tab mengel ada hal yang perlu teman-teman ketahui. Pertama yaitu in interface ataupun out interface-nya ya. Nah, di sini di mengel kan ada download dan upload-nya untuk paket itu ya. Jadi kita seperti ini, out interface-nya ether 1 ya, untuk downloadnya di sini diberi nama modem ya, contoh ya seperti ini ya. Misalkan teman-teman untuk in interface-nya, misalkan, nah di sini misalkan teman-teman bukan modem namanya, misalkan teman-teman misalnya ether 1 gitu ya, ether 1 kemudian tanda penghubung ya, misalkan internet. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan di script kan namanya modem ya. Nah, seperti ini kan. Ini in interface-nya ya. Sama dengan ether 1 tadi. Nama di sini di script kan modem ya kan. Nah, di out interface-nya juga sama. Di out interface-nya juga sama. Jadi, nama modem. Jadi, nah di sini kan banyak ini. Untuk download dan uploadnya semuanya menggunakan modem untuk di script. Jadi teman-teman harus disesuaikan dengan, ya, harus disesuaikan ya. Nah, di sini teman-teman, misalkan internet. Nah, caranya seperti ini ya. Teman-teman masuk pada scriptnya ya. Oke. Kita pilih salah satu aja ya. Misalkan in interface ataupun out interface-nya ya. Kita cari salah satunya seperti ini, kita temu seperti ini ya, in interface misalkan ether 1 modem. Nah, di sini di blok teman-teman modem yang harus kita ganti ya. Harus kita ganti dengan internet. Kemudian teman-teman copy ya. Ini cara yang lebih praktis. Kemudian teman-teman masuk pada tab edit ini ya. Kalau teman-teman menggunakan Notepad, nanti script saya sertakan di kolom deskripsi, teman-teman copy masukkan di Notepad. Kemudian untuk penggantian ini teman-teman masuk pada tab edit ya. Kemudian teman-teman cari ini. Reflect ini ya. Klik, kemudian di sini di teman-teman copy-kan ya untuk modemnya ya. Oke. Nah, untuk modemnya teman-teman copy-kan. Nah. Oke, kemudian kita masuk pada interface-nya tadi. Nah, di sini kan internet, harus disesuaikan internet. Jadi harus diganti dengan internet gitu ya. Nah, kita copy. Ini harus sama. Oke. Kita masuk di script. Nah, di sini teman-teman copy kan yang internetnya. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Jadi klik refresh all ya. Nah, dengan seperti ini, dia secara random sudah terganti semua ya teman-teman. Nah, di sini, teman-teman bisa cek di IP mengel ini, di firmware mengel. Kemudian kita cari in interface yang tadi, kemudian sudah berubah menjadi internet. Semua rule yang di mengel sudah berubah menjadi internet ya. Jadi, teman-teman tidak perlu cari satu-satu ganti-ganti gitu ya. Dan sudah di random semua ya. Nah, semuanya sudah terganti, ether satunya sudah berubah nama menjadi internet. Oke. Apabila sudah sama seperti ini, teman-teman lakukan hal yang sama.
yang seperti kita melakukannya pada raw dan address list tadi ya, kita copy. Kemudian teman-teman masuk pada tab mangle ini. Kemudian teman-teman klik terminal. Paste di sini ya, di terminal ya. Oke, di enter ya. Nah, ini sudah sempurna. Oke. Nah, inilah format sesuai dengan script. Untuk mangle sudah, raw sudah, kemudian address listnya sudah. Nah, di sini sudah jalan ya, teman-teman. Sudah jalan ya. Kita masuk pada queues ya. Simple queues, kemudian queentry ya. Nah, kita masuk queentry dulu, kemudian kita cari. Ya, di sini ada queentry. Ya. Oke. Kita copy untuk queentry-nya, kita langsung copy aja ya. Kita copy. Sangat gampang dan praktis seperti biasa, terminal copy di sini. Nah, dia masuk. Klik enter ya supaya lebih sempurna masuknya. Oke. Nah, di sini sudah terinput semua ya. Kemudian kita masuk pada simple queues. Untuk simple queues ya, teman-teman ini harus disesuaikan dengan IP yang saya bilang tadi ya, di address list ya. Nah, di address listnya harus sesuai ya. Misalkan teman-teman tadi di waktu address list masukkan IP-IP lain, teman-teman lakukan hal yang sama seperti saya copykan tadi ya. Nah, misal contoh di sini ya. Nah, misalkan teman-teman menggunakan IP lain ya. Nah, seperti ini. Teman-teman copy ya. Seperti ini. Nah, di sini teman-teman lakukan hal yang sama ya. Nah, untuk queue-nya teman-teman lakukan hal yang sama seperti saya copy menggunakan edit tadi ya. Misalkan teman-teman mau mengganti semua target ya. Ini yang terpenting juga, kalau tidak dia tidak masuk pada targetnya. IP, kemudian teman-teman klik ya. Ya, seperti ini. Atau teman-teman random aja seperti ini. Misalkan ada IP yang mengganti ya. Nah, seperti ini. Bisa juga satu per satu sampai slash 24-nya. Ya. Nah, teman-teman ganti ya. Misalkan mau mengganti, mau edit lagi, kemudian klik lagi, masukkan di sini ya. Seperti ini. Nah, di sininya masukkan IP yang mau diganti ya. IP yang teman-teman mau ganti ya, IP baru gitu ya. Teman-teman yang, nah, di sini teman-teman masukkan gitu ya. Kemudian klik tanda reflect lagi. Nah, dia secara random sudah terganti semua. Gitu ya, teman-teman. Oke. Saya langsung saja copy, kemudian kita masuk pada rule. Kita masuk pada simple queues ya. Kemudian terminal. Klik di sini. Ya. Nah, di sini sudah sama ya. Oke. Sekarang kita cek satu per satu. Masuk pada IP firmware, address list sudah ada, kemudian raw juga sudah ada, kemudian di mangle juga sudah ada ya. Masuk ke queues juga sudah ada, simple queues, kemudian queentry juga ada. Nah, ini formatnya sudah benar ya teman-teman ya. Andai kata salah satu aja tidak sesuai dengan script, dia tidak ada akan muncul seperti ini ya. Oke. Kemudian teman-teman, kalau untuk bisa teman-teman lakukan random semua ya, serempak sekaligus ya, bisa. Cuman kita hapus dulu ya, seperti ini saya beri contoh. Nah, teman-teman bisa lakukan hal seperti ini juga. Jadi mau lebih praktis lagi, teman-teman bisa melakukannya keseluruhan ya. Nah, di sini kosong ya, kemudian di mangle kosong ya.
Nah, seperti ini. Row kosong, address list kosong, kemudian row kosong, mangle kosong ya. Kemudian teman-teman bisa random semua ya, bisa di input semua. Jadi teman-teman masuk pada script ya, apabila script sudah benar semua, teman-teman copy aja semua ya. Ini lebih praktis. Intinya stringnya tidak boleh salah ya. Nah, di sini address list masih kosong, kemudian row kosong, semuanya masih kosong ya. Nah, ini di kosong. Nah, teman-teman langsung saja masuk pada oke, kemudian teman-teman masuk pada terminal ya. Kemudian klik ya, terminal, paste semua di sini. Ya. Oke. Nah, hasilnya seperti ini, sama. Ya. Ini sudah IP address, row-nya juga sudah ada ya. Nah, ya. Sudah ada. Kemudian di queues, simple queue juga ada, kemudian queue entry juga sudah ada. Ya. Ini sangat praktis dan mudah sekali ya, teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekali lagi saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah maupun yang belum subscribe, share, dan komen. Saya ucapkan terima kasih. Semoga itu semua menjadi amal ibadah teman-teman semua. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.